Brother, di konten kali ini ya guys ya, gue tidak akan berburu BKB ataupun bermain ranked, tapi di sini gue bakal memulai misi yang baru, yaitu menjadikan akun kecil gua Sultan ya. Jadi sini cuy, gua sengaja ya kan menyimpan tiket sampai di jam-jam terakhir sebelum eventnya berakhir, yaitu tiketnya si Aspirans. Ya adik-adik ya, nih jika kalian lihat cuy, ini Aspirans tinggal 3 jam. Harusnya kalau kalian nonton video ini sudah berakhir cuy. Gak tau ini uploadnya apakah hari yang sama atau seminggu ke depan. Ya gak tau lah ya, yang pasti gua nge-record ini tinggal 3 jam 24 menit lagi dan eventnya akan segera berakhir. Nah, biasanya cuy, gua punya teori yang sangat kecil banget kemungkinannya tidak berhasil. Kalau kalian mau hoki, gacalah di jam terakhir event gacalah di event terakhir cuy ya. Jadi di jam-jam terakhir sebelum eventnya berakhir itu adalah tempat jam yang sangat hoki buat kalian ngegacha ya. Di sini gua bakal praktekkan ke kalian ya cuy. Di sini gua belum ada ngegacha. Itu siapa tuh? Oh, ada ternyata guys. Ada dua gua gacha ya. Ini gua dapat lucky tiket sama The Illusionist. Nah, ya. Okay. Dan di sini kalau kalian lihat ya, gua itu nggak punya skinnya Aspirant tuh. Funny gua nggak punya ya kan? Funny gua nggak punya. Terus kolektor 2 gua nggak punya, Lightborn gua 1 nggak punya, lucky box gua nggak punya, itu ada berapa? 1 2 3 4. Wah, ada lumayan banyak cuy. Lucky box gua nggak punya itu lumayan banyak ya. Misalnya gue miliki spesial juga sama, nah ini cuy ya, jadi bisa panen skin gue ini sih cuy. Dan seperti biasa, buat kalian yang mau cari tempat top up termurah seplanet Namek, langsung aja kunjungi website gue www.goodparisman.com. Tempat termurah seplanet Namek cuy, langsung top up di sana aja cuy, biar kalian bisa dapatkan diamond murah, oke? Okay? WDP 25.000-an aja, oke? Okay? Let's go, kita gaskan cuy. Gue punya 36 kali percobaan, okay. Langsung aja. Kita coba gaskan langsung yang 10 kali cuy. Oke broku, sebelum kita lanjut ke videonya, langsung aja cuy, buat kalian yang bingung cari tempat top up termurah, kunjungi sekarang juga website official punya gua www.goodparisman.com. Di sana murah banget, semua game tersedia, pulsa juga ada, Netflix juga ada, berlangganan Steam semua ada cuy. Jadi buat kalian yang ragu, gua penanggung jawabnya karena itu official punya gua cuy. Kalian mau cari WDP harga 25.000-an aja, langsung aja ke www.goodparisman.com. Atau kalian adalah orang-orang yang kantongnya tipis tapi pingin dapatkan WDP harga 1.745 rupiah, langsung ikutan War Flash Sale di @goodparisman ya. Itu Instagramnya, langsung kalian follow. Kalian bisa lihat situ cuy, gua ngadakan flash sale setiap hari nonstop sampai akhir kiamat ya. Jadi ada War Flash Sale setiap hari, Senin 1 WDP, Selasa 2 WDP, sampai Minggu 7 WDP, dan diulang lagi Senin sampai Minggu seterusnya cuy, nonstop ya cuy ya. Jadi kalau lu belum beruntung hari ini, bisa coba lagi besok lagi, dan jangan lupa, makanya langsung aja kunjungi www.goodparisman.com, tempat termurah seplanet Namek. Oke, kita lanjut ke videonya, let's go. Let's go, 10 kali, dijamin memperoleh skin epic atau di atasnya yang belum dimiliki pada 10 kali draw pertama. 10 kali draw pertama, gua akan mendapatkan skin kolektor. Trot! Sentuh layar. Jelas bro, jelas ini mah. Jelas ini mah. Jelas ini mah, kolektor nih bro. Kamu seharusnya malu karena tidak mempercayai dirimu sendiri. Halo guys. Alamak. Apa PLN guys? Tapi ini lucky box kok gak salah cuy. Dapatkan poin 2000, oke. Oh iya, lucky box cuy, 2000 poin, lucky box. Sudah, ya ampun, sudah. Suram ya, adik-adik ya. Gak apa-apa. Awal yang tidak buruk itu cuy, karena kita dapat skin lucky box ya, bukan epic biasa. Santuy. Oke, oke, oke. Aman, aman, aman. Kita gas lagi 10 lagi cuy. Dijamin profile skin epic atau di atasnya. Oke, let's go. Kali ini kita nggak usah sentuh layarnya. Dapat apa? Hap. Dapat Gucci. Dapat Gosen, guys. Dapat Gosen. Baik itu keluarga next. Atau. Weh, ini epic biasa sih ya, Dragon Tamer. Esteller. Oke. Standar lah, standar. Not bad. Semua orang mempunyai semangat lagi, yang please. Berkobar. No. Lah dapat cuy.
Ini Harley yang Lucky Box bukan sih? Itu bang. Apa dimiliki bro? Wah. Wah ini pola apa ini cok? Langsung 10 kali lagi. No. Mantap. Tentu. Yo. Skin kembar banget. Adik. Selamat bersabar. Here I come. No. Aduh, tinggal 9 kali lagi cuy. Lah gas lah ya, tambah 210 diamond. Oke, gas dah. Gas. Robot saja lah. Saya tidak takut. Hop. Pesana skin normal nih harusnya cuy. Aman. Oke. Itu epic 2 biji loh padahal cok empus Lena sih. Putar ayun. Sombong amat. Lebas. Lumayan juga. Sudah ku bilang, kau tak percaya pula, ya kan? Iya. Pokoknya kalau kau mau hoki, ya kan? Gacha lah di jam terakhir eventnya mau berakhir, cuy ya. Sabar aja, karena ya kan? Kalau kalian gacha di jam terakhir, itu tingkat kehokiannya di luar nalar, cuy ya. Wuh, gile. Mantap. Gile loh. Lu mau lihat kin aspiran lengkap. Gila, skin kecil gua sekarang tidak kecil lagi, guys. Aspiran 4 biji gua, cok. Nice. Masih ada tiketnya 4. Ya udahlah, santai aja kita mah, gacha-gacha santai aja. Aman. 4 biji mah enggak penting, dapat apa aja lah, ya kan. Ah, dapat PDI, oke. Dapat apa lagi? Dapat. Wah. Ayo. Wah. Bisa sekali lagi. Nah, ini gua suka. Kalau ini gua suka. Itu gua suka tuh daripada skin yang sudah dimiliki kan. Mending itu aja. Oke, dapat apa? Roger, oke. Oke. Masih ada satu tiket lagi, cuy. Gaskan lagi. Sap. Oke, habis dah, cuy ya. Udah bersih ya. Enggak ada lagi tiket gua miliki tuh. Kosong. Sudah kosong. Aman. Klaim dulu. Apa bisa ditukar kayak ini? Oh, bisa ditukar cuy, tapi sudah gua miliki. Apa yang mau ditukar kalau sudah dimiliki, coy? Tukar apa ya? Dimiliki. Ya enggak tahu. Ah, Crystal Florae lah. Mantap. Lumayan kan kok Crystal Florae kan? Aman. Ah. Itu cuy ya, jadi sedikit tips buat kalian yang kalau ngegacha selalu protes kan. Gua kok gak hoki banget sih, kenapa ya bang ya gua gak hoki. Nah itu gua kasih tipsnya cuy ya, tinggal lu praktekkan aja ya kan. Gacha di jam-jam terakhir event sebelum berakhir bro ya. Okay. Ini contohnya nih ya kan, nih gua gacha nih. Kan biasa kalian kalau mau beli Star Trek pasti minimal kalian beli tiketnya 300 diamond. Salah! What? Kalian beli tiket Heroes Diamond itu rugi bro, rugi. Kalau ada yang gacha-gacha gini, lebih baik gacha. Apalagi kalau diamond kalian sedikit, nah kalian top up aja di Parisman. Murah jelas guys ya. Ya nih kalian lihat ini cuy ya. Nih, gue bakal gacha 300 diamond itu minimal ya. Minimal maksimal ya. Kalau gue habiskan lebih dari 300 diamond berarti nggak worth it ya kan. Kalau gue habiskan di bawah 300 diamond berarti worth it. Karena gue dapatin Starlake-nya di bawah 300 diamond nih ya. Okay. Ini kalau kalian mau lihat cuy, kalau mau hoki itu cuy, start lah mulai dari angka 7 cuy. Angka 7 itu adalah angka yang sangat jarang orang mau. Yang bener. CR7. Ya kan? Bau, ya kan? Sudah 70 diamond ya guys ya. Ingat ya 70 diamond ya. Aman. 70 diamond. Kebanyakan. Ini cuy. 7 ya, itu berarti sudah 140 diamond nih cuy. Serut! Dapat ini, jelas! Tidak semudah itu, Ferguson. Belum dapat, oke. Sudah 140 diamond. Okay. Kita genapin cuy. Oh, jangan digenapin dulu. Ini 140 tambah 50 diamond ya, oke. Jadi 150 diamond.
Kita berharap dapatkan yang premium, bro. Aduh, kenapa yang itu? Nih cuy ya, 190 diamond. Kalian hemat 110 diamond daripada kalian beli langsung, ya kan, Starlight Card. Yang paling murah kan Starlight Card tuh. Itu harganya 300 diamond. Kalian rugi. Jadi mending kalian pakai yang gacha-gacha gini, ya kan? Okay. Tuh. Easy peasy lah guys ya. Yang penting gue kasih tahu, kalau kalian sudah dapatkan satu Starlight, jangan pernah gacha lagi. Karena kalau kalian gacha lagi itu goblok namanya guys ya. Oke lah cuy, segitu aja buat konten kali ini. Dan seperti biasa buat kalian yang mau cari tempat top up, gue gak pernah bohong, kasih tahu. Kunjungi website gue www.goodparisman.com. Tempat top up termurah, legal, resmi. Gue yang tanggung proses instan, 1 detik langsung masuk. Semua game ada, semua pulsa ada. Bisa pembayaran via pulsa juga bisa cuy. Semuanya ada. Langsung aja kunjungi sekarang juga. WDP harga 25 ribuan aja. Dan buat kalian yang mau cari WDP harga seribuan, bisa ikut flash sale ya. Yang gue bikin itu adalah temanya adalah WFS GPM, yaitu War Flash Sale di GPM, di Good Parisman. Nah, di situ harganya hanya 1745 rupiah. Wow. Dan flash sale-nya berlaku setiap hari non-stop. What? Ingat, non-stop. Oke, dah, segitu aja cuy ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap solo, tetap strong, dan salam. Akun kecil gue sedang gak kere, guys. The enemy has slain more.